Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfat dari Semarang. Sebelum saya ke SBS, saya itu sudah berobat kemana-mana, ke dokter, ke puskesmas, ke rumah sakit, juga ke orang pintar juga. Kesana kemari tidak ada perubahan. Ke dukun pijat juga tidak ada perubahan. Saya kena anxiety disorder. Itu hampir 9 bulan. Rasanya itu keliengan, ngos-ngosan, cemas, enggak tahu arah, pandangan enggak fokus. Entah mikiran apa enggak tahu ya. Karena orang anxiety itu kayak orang bingung. Dibilang sehat, ya sakit, dibilang sakit, ya sehat. Dibilang sadar tapi enggak sadar. Itulah anxiety. Ketemu orang takut, di keramaian takut, terus ngobrol pun rasanya enggak enak. Kayak ada tekanan di sini, nafas sudah pendek, kita ngobrol udah panik, keliengan datang. Tangan mulai dingin. Tuh. Apalagi kena asap rokok. Aduh, udah nyesek, bingung, takut jatuh, takut mati itu. Masya Allah, rasanya setelah di SBS saya hari ke-1 sudah berani merokok. Ada di video itu, awal satu hari saya ketemu Pak Guru, belum diapa-apain, ngobrol. Selang 1-2 jam ngobrol pun enak, saya berani merokok sampai sekarang juga ini ya. Terus hari ke-9 sudah mulai merasakan enak, kecemasan, kepanikan, berlebih itu sudah hilang semua. Sampai sekarang ini hari 13, besok sudah 14. Saya sudah sembuh total berkat bimbingan Pak Guru Khoir, Bu Guru Dwi, dan para senior-senior. Terima kasih banyak atas bimbingannya, keikhlasannya, sabarannya. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih banyak-banyak-banyaknya kepada Allah yang membalas semua jasa-jasa Pak Guru, Bu Guru, dan para senior yang telah membantu saya. Sekarang saya lebih percaya diri ngobrol mau 24 jam 2 hari insya Allah, kalau nggak ngantuk masih betah. Rokok 2 pak insya Allah bisa menikmati. Ngopi alhamdulillah sudah enak, makan apapun sudah nyaman. Cukup segitu dulu dari saya. Pokoknya teman-teman tetap semangat. Kalau belum ada perubahan, ada rezeki, segera ke SBS. Ini tempatnya orang-orang anxiety. Sembuh total pasti di sini. SBS mantap. Jos Pak Guru, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena anxiety, cemas, berlebih, semboyongan, berhenti merokok sampai 7 bulan. Baru sehari belum terapi ketemu Pak Guru di SBS, ngerokok itu loh. Enak banget, nikmat. Oh, enak, enak banget, sumpah. Dulu itu ya teman, teman semua, suara saya itu nggak seperti ini. Bahkan kalau tip radio atau apa kan, kadang-kadang nggak mau orang itu mendengar. Saya sendiri dengan suara saya sendiri tuh bikin geli Pak Guru. Mau nggak mau mengingat lah, nggak mau mengingat saya Pak Guru, sumpah sudah luar biasa lah, sudah mau pulih. Iya, satu hari di sini belum diterapi teman-teman, saya sudah baik, apalagi diterapi, sudah los lah semua itu penyakit. Kalau enak, lebih percaya diri dan pede, tentunya itu mental teman-teman. Segera kesini. SBS pokoknya mantap, dua jempol loh teman. Saya kena anxiety itu hampir 8 bulan. Berhenti ngerokok, enggak berani ngopi. Setelah di Pak Guru SBS baru 7 hari, sekarang sudah kecanduan ngopi lagi dan ngerokok. Sensasi semua hilang kawan. Semboyongan, keliengan, ngobrol 5 menit jatuh, sekarang udah los. 24 jam ngobrol enggak ada sensasi sama sekali. Pokoknya SBS mantap. Kepanasan. Pokoknya mantap. Wajahku juga cerah lagi.
motor sudah pede. Jangan ragu-ragu lagi kalau ngomong, kalau mau ke SPS langsung dapat subscribe. Mantap. Oke teman-teman, semoga saya kena anxiety disorder. Hampir 8 bulan itu saya nggak berani keluar. Bahkan buat ngobrol 5 menit itu mau jatuh, buat jalan 10 meter semboyongan. Setelah saya di SPS, di tempatnya Pak Guru Hoir, alhamdulillah di keramaian pun saya berani jalan hampir 1 kilo. Saya aman-aman saja, sensasi apapun juga hilang. Makan yang saya pantang-pantang lagi itu semua hilang semua. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Guru Hoir dan Bu Guru, teman-teman, juga senior. SBS mantap, pokoknya mantap sekali. Ini saya lagi istirahat, jalan mutar-mutar di Malioboro, nggak merasakan sensasi. Kayak ginilah rasanya. Saya puji syukur kepada Allah, sudah Pak Guru Hoir. Baru pertama nge-vlog masih kaku, dimaklumi ya teman-teman. Sensasi semua alhamdulillah hilang. Yang kayak kembang, ngos-ngosan, panik, cemas, alhamdulillah itu hilang semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. SBS pokoknya mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan dari Semarang. Alhamdulillah Pak Guru, sekarang saya sudah aktivitas seperti biasa. Gak ada sensasi lihat kendaraan keramaian itu sudah biasa. Alhamdulillah. Teman-teman pokoknya semangat ya. Buktinya saya sudah lebih semangat, gak ada sensasi lagi. SBS mantap. Mantap pokoknya. Ya, Pak Guru, Bu Guru dan para senior. Alhamdulillah ini saya naik gunung Pak Guru, di puncak Pak Guru. Jalan kaki sudah tidak ada itu tuh, sudah bebas dari anxiety Pak Guru. Terima kasih Pak Guru bimbingannya, saya lebih bahagia sekarang Pak Guru. SBS mantap, SBS joss pokoknya.